Bye. Saya makeup sebelum saya kerja. Aduh. Coba kening tuh. Alus, alus. Hari ini saya mau makeup guna warna ini. Sakura pun sudah mau jatuh. Iya. Kyowa kore wo sukatte makeup wo suru. Good afternoon. Selamat tengah hari. Konnichiwa. Ayuh. Hari ini cuaca di Jepun. Kyou wa tenki wa hare desu. So, kyou no tenki wa hare. Nah. Cuaca hari ini panas. Ada bunga ros tapi tidak ada bunga. Ada pokok ros saja. Bila lah pokok bunga, bunga ros saya itu berbunga. Tidak berbunga ya. Ada bunga ros tapi tidak ada, ada pokok ros tapi tidak ada bunga ros. Harap-haraplah dia berbunga. Oke. Hari ini kita buat express makeup saja. Sebab tengah hari nanti saya akan kerja. Sebelum saya start, saya mau pasang dulu. Saya sudah pakai yang basic. Kyowa mo basic no. Kisohin wa mo sukatta kara. Kore kara kita makeup yang simple. Oke. Okay. Mahito itte nakutte mo mitaina. Kita makeup saja. Hari ini cuaca bagus. Tidak panas. Dan tidak juga terlalu dingin. Tidak juga terlampau sejuk. Oke. Hari ini saya akan gunakan dua jenis foundation. So, ne. Foundation yang pertama saya guna yang ini Imperial ya. Moist type foundation. Lepas saya gunakan yang moist, saya akan gunakan yang powder. Dia ada dua sebab saya mau cover tuh saya punya pigmentation saya di sini tuh. Kita yang banyak pigment ini perlu di cover lah. Oke, sebelum saya guna, saya guna day cream dulu ya. Day cream sob sekarang sudah ada, sudah musim panas dan cuaca sudah agak musim panas, jadi kita akan untuk melindungi kulit kita akan gunakan whitening cream sebelum kita pakai makeup. Sob sekarang pun sudah display pun sudah berubah. Kita sudah start buat promotion untuk whitening. Sekarang ini start sudah whitening promotion. Yang ini ya. Sudah start whitening promotionnya sudah mau haji mater yo. So itu hadiah untuk
whitening kali ini ya. Kyo no ano makeup wa futsu de. Simple saja. Oke. Okay. Kayu hana ga kayu. Ayo. Oke, okay, sebelum saya guna foundation, saya guna day cream dulu ya. Yang ini day cream white. Day cream white SPF 50 Goju plus, lepas tu PA dia ada 4 plus. Yang ini Foundation Day Cream White D. Hyake Dome Bihaku Cream juga. Maksudnya dia juga sunblock, tapi pada masa yang sama dia juga whitening ya. Untuk day cream saya guna cuma begini ya, sedikit saja. Habis lebat tangan aku. Ya, kita letak begitu di bagian poin-poin saja ya. Koste. Oke, kita letak di bagian 5 bagian saja. Lepas itu di dahi. Di bagian mata. Pada selamat tengah hari kepada yang bekerja ya, selamat bekerja. Kore kara makeup poste. Sankou ni naru yona mono wa zehi sankou ni natte kudasai. Sankou ni shite kudasai. Lepas itu saya akan gunakan Emberie makeup base, sebab saya guna foundation yang sama ya. Dan ini juga cuma one push saja ya, cuma sedikit saja. Kita akan gunakan ini sebelum kita letak foundation. Oke. Okay. Jadi seperti yang ini saya juga. Cuma sedikit ya, tidak perlu banyak. One push saja. Satu kali tekan. Oke. Okay. Spread begitu. Sekarang sudah musim panas di sini, mau dekat musim panas. Jadi bagi orang yang ada banyak pigmen, ada apa, simik sebakasu seperti saya yang banyak, gunalah makeup base supaya kamu punya foundation tidak luntur sampai petang. Oh, pastikan di sekitar mata tuh letak semua. Oke. Banyak kan? Oke. Lepas ini saya akan gunakan Emberia yang ini ya. Moist type. Ini saya akan gunakan dulu. Oke. Ini saya baru buka ya. Dia jenis ini. Moist. Gitu. Oke. Pertama saya ambil, saya letak di bahagian yang paling banyak masalah, di sini ya, di sini sebab banyak masalah. Oke, begitu supaya muka kita tuh nampak naik. Begitu. And yang di sini tuh sedikit saja, yang di sini yang paling banyak masalah. Lepas tu setengah itu saya letak di dahi. Okey. Ini untuk makeup hari-hari saja ya, tidak juga terlampau tebal, tapi dia neutral saja. Di bahagian hidung, mulut, separuh itu sedikit saja, tidak perlu letak banyak. Oke, kita ambil sekali lagi. Lepas itu letak di bahagian yang ini.
yang banyak masalah. Oke. Begitu. Pastul bahagian ini. Yang bahagian yang luas di atas. Begitu. Koko Madewa daijabu desu ni. Oke. Kore wa moist. Begitu ya. Moist uwattara, kore kara wa kita guna yang powder. Powder type. Jadi powder type ini kita akan dia jenis begini ya, powder. Kita boleh gunakan brush juga boleh, puff juga boleh. Oke. Okay. Jadi saya akan gunakan ini. Ambil satu kali begitu. Letak di sini. Kocidake. Hai Nor. Tengah rehat kah? Begitu. Oke. Okay. Sudah kita letak. Lepas tu. Hari ini saya guna yang moist dengan powder foundationnya. Sebab kita punya muka ni banyak masalah. Okay. Gitu. Okay. Hari ini kita makeup guna yang ini ya. Oke, selepas ini yang di tengah ini kita ambil yang start daripada yang tengah saja. Oke, letak dia di situ. Warna pink. Pink. Ya, itari-kitari. Sama juga ya di sebelah. Warna tuh terlalu kuat ya keluar. Kuste. Iya gitu. Yang nomor dua ini kita apply begitu. Oke. Okay. Selepas itu kita guna yang lagi satu. Yang ini yang terakhir. Pas itu kita letak di bahagian yang agak ke tengah ya. Jatuh. Serta me di tengah saja. Oke.
Dari mana kak? Hari ini pink-pink ini. Oke. Gitu. Kalau tinggal warna di sini yuk kuatnya. Kalau tinggal di sini tidak juga. Oke. Selepas itu kita ambil warna green. Letak di tengah. Di tengah saja. Kona kanji. Green. Sob sakura sudah keluar bunganya, sudah habis bunganya, sekarang daun. So begitu. So, lepas itu yang warna tadi itu kita letak di mata bawah, yang warna ini juga. Oke. Begitu, letak sedikit saja bilang. Terlampau kuat warna dia kalau di dalam kamera tuh. Di luar tidak juga. Hai, Serian. Kenapa kok pergi mana? Bilang. Kok makeup begini? Aku di sini-sini saja. Tadi tidak kemana kan? Di sini saja. Sudah begitu. Yo. Kuat betul warna dia kalau di sana. Kalau di cermin tidak juga. Oke. Kita guna. Mau apa? Saya letak tuh supaya dia punya alis tuh sebab mata tuh sudah besar sedia. Lawak banget. Macam kena tumbuk sejak kau bilang. Oke, aku letak yang di bawah saja dulu sebab saya tidak mau dia terlampau gitu supaya nampak kemas. Tempat ini sengaja tuh. Oke, aku letak di atas juga ya. Kita letak halus-halus saja. Kalau tidak mata kita saja sudah orang nampak. Bagi orang yang mau alis dia besar tuh bah, buatlah kamu. Aku mau halus-halus saja. Kalau tidak mata saja itu orang nampak. So, saya mau dia halus saja, tidak mau dia besar betul.
sikit-sikit saja. Janganlah kasih banyak, bilang. Sedikit saja. Hai, Wati. Tiadalah kita punya kerja ini. Ini saja, bilang. Aku balas, aku. Nanti orang datang pukul 2. Jadi sementara sebelum orang datang, kita make up dulu. Tadi aku pergi luar berkebun-kebun, tanam-tanam. Apa kau bikin? Tanam bunga. Kasih bagus aku punya bunga. Tapi soal itu tuh, bunga ros tuh, harap-harap lah nih kali boleh berbunga. Oke. Kering untuk mata, bilang. Hai, hai. Dan aku mau kasih alis kita terlampau besar sebab kita sejaya macam kita saja ada mata. Kering. So, kasih alis-alis saja ya, bilang. Oke. Oke lah tua. Mana sudah tutupnya? Oke. Sudah tuh. Ada dong. Kita pakai maskara. Oh tidak, ini bagus. Maskara dia sudah habis kah? Mebiak dok kau bunga luak gipun dek. Pilek mebiak begitu. Seorang kempito bilang. Ah, ini aku guna maskara yang apa nama? Long last maskara. Tapi saya terus letak sejak di extension saya tua sebab saya boleh terus cuci dia dengan air nanti. Dia tidak apa? Kalau cuci dengan air sudah oke. Tapi dia oke juga kalau sebenarnya kalau cuci dengan air suam terus boleh hilang. So-so oyu demo toreru. So-so. Sona mesti kasih maskara aja menai. Ah, kamu sana sibuk dengan daun bunga keladi sama bunga apa musim panas punya. Sini belum keluar lagi tuh. Nanti lah kalau ada sudah di pasaran baru kita pergi beli. Ayo. Sekarang ini bunga-bunga untuk musim bunga saja yang ada. Sampai bulan 5 ke bulan 6 begitu. Dia berbunga. Nanti bulan 6 7 begitu lain lagi bunga keluar. Tuh bunga ada musim dia. Bukan setiap kali kau boleh tanam tuh keladi sepanjang tahun, ujung-ujung saja. Dengan apa kamu bilang tuh bunga apa di sana tuh sekarang orang berpenyakit sudah. Apa nama bunga kamu sekarang tuh? Yang orang buat tempura juga dia punya daun. Di sini tahun lalu banyak saya tanam. Saya bagi-bagi lagi sama orang-orang dekat-dekat siapa yang mau. Saya tanam banyak. Senang betul tumbuh. Ohayou gozaimasu. Nah, sudah kai? Iya. Oke, sudah kah? Aku kasih bagus sedikit saja lagi. Gitu di bawah mata tuh. Kaci. Merasa enggak lama enggak bilang macam zaman dulu. Iya. Mana sudah? Belum lagi. Belum lagi aku selesai sudah aku mau letak aku punya tai lalat. Setambak lagi. Oke. Gitu. Kalau di dalam apa tidak juga terlampau terang. Tapi kalau yang ini kamera nih aduh. Lah, bunga hati-hati. Ah, bunga hati-hati itu belum lagi keluar. Oke, kita buat dulu kening. Kening-kening. Orang nampak lawak-lawak rupa sikit. Jadi kita guna apa dulu? Oke ya. Saya buat terus kening saya.
gitu biar nampak naik-naik saja tuh muka, tidak turun, bilang. Pas tuh ya pergi sini. So, saya terus kasih dia pergi sini ya. So, begini. Tuh Mayu Yama tuh di sana. Macam yang selalu saya ajar itu mesti dia bagian mata ya ini. Lepas itu baru saya set dia punya frame. Supayalah kalau tidak cantik nanti kita apa? Correction, diguna correction pen saja kasih bagus. Bunga hati-hati, bunga hati-hati. Ada hati-hati pula tuh bunga. Oke. Tapi bunga tuh dari dulu memang ada bah di sana. Cuma mungkin orang tidak perasan, sekali lagi orang kasih viral pula begitu banyak dia. Orang mau tanam saja, tapi itu bunga senang kena urus mah. Senang betul tanam. Musim hujan, hujan kamu tanam ya Rabi, malar dia tumbuh. Iya, kamu kasih bagus, jangan tanam di pasu. Tanam saya di tanah terus lagi lawa. Terus berjalar tuh. Apalagi di sana panas saja kan. Ya, enggak payah kamu usai. Kalau di sini tanam-tanam di pasu enggak lawak lah. Kalau kamu tanam dia terus di tanah, kasih dekat rapat-rapat saja begitu. Maksud aku bukan apalah, lebih kurang 150 cm saja beza dia. Wai, kalau kau tanam dia berselang-seli, tunggulah dia jadi rimbun. Nah, itu yang kulit telur. Kamu kasih hancur-hancur tuh kulit telur, letak sudah di bawah dia. Lawak tuh. Bajak betul. Aku di sini banyak juga tuh bunga, tapi tunggu dulu musim dia. Enggak boleh tanam semua sama. Sebab kalau kau tanam dia macam masih awal-awal sekarang, ada bunga yang khas untuk sekarang-sekarang. Ada juga bunga yang khas nanti kau tunggu dulu. Apa? Bulan 6, bulan 7, 8 sampai bulan 10 gitu ada tuh bunga yang khas. Nah, jadi barulah orang bilang kita tanam simi. Ada bunga-bunga itu kita tanam ikut musim. Nah, barulah. Sebab tidak semua dia akan sama. Iya. Nanti aku tanam bunga hati-hati itu mungkin bulan hujung, bulan 6 kah, bulan 7 baru mau tanam. Bulan 6 kali itu ah. Kalau tidak belum ada di pasaran. Mungkin bulan 6 sudah start tuh. 6 sudah aku punya kening. Tidak kamu bingkup. Nah. Tidak bingkup tuh aku punya kening. Kadang-kadang pandanganku ini tidak lurus. Kabur-kabur juga bilang. Kalau tengok dari jauh baru ngam. Kalau tengok dekat-dekat ya Rabi. Ayo bilang jembatan. Macam jembatan ku tablun. Iyalah nantilah kita kasih bagus kalau. Kalau sandi rupa dia. Ayo. Apa tuh bilang. Mana sudah aku punya correction pen. Mana ini. Ya bay wah. Aru. Korek. Jadi aku janganlah kasih banyak betul. Bilang nanti saya kasih anu saja. Kasih ngam-ngam saja gitu. Kalau tidak ngerjo betul nanti. So so okay, sudah. Ndak tu ndak sandi tu. Okay juga bah. Kasih radu saja lah bilang. Kasih kemas-kemas saja bilang. Okay, sudahlah tu bilang. Okay, aku guna correction pen aku gitu. Okay coba kan. Tu mata tempang. Kamu yang tengok itulah kamu tahu. Aku yang tengok dari dekat ni ayroy. Mata rabun. Ay oi.
Tidak timpang. Oke, sudah. Tidak timpang tu kening. Timpang kena si bagus. Timpang kena si bagus. Lebih balik bilang. Ayo. Boleh betul kan? Ada timpang. Tekara, kita pakai yang ciki yang warna apa? Oh, aku belum lagi. Tuh apa? Hidung biar mancung sikit, bilang walaupun hidung kita pengek. Ai. Kita mati. Oh, tidak. Boleh kena dia merah. Oh. Kita mati. Oke, aku tengok sini. Supaya aku boleh agak. Janganlah guna. Jangan terlampau yuk. Bilang. Nanti. Muka ku kotor. Nampak saja. Au. Sebab kita punya muka. Kita tidak ada buat invitation. Nah beginilah. Ohoho. Nor Shikin. Hai. Assalamualaikum. Udah lama lagi puasa kan? Syoknya kamu sana hari raya. Hai. Iya. Nor Shikin nih. Ai. Anak buah kah? Assalamualaikum. Kamu op apa? Kamu op sudah? Maksud saya kamu punya lunch time. Begitu kono. Hidung tidak mancung pun kasih mancung saja. Kita punya rindu, hidungnya macam pengek, cete begitu. Tidak payahlah terlampau. Nanti warnanya terlampau nanti susah. Oke. Okay. Kasih kemas sedikit nih. Oke. Okay. Begitu. Hari ini saya tidak pakai itu konteks lens pula kan. Kalau saya pakai tadi kan bagus. Oke, lepas ini kita pakai yang lipstick yang tidak terlampau lah ya. Kita pakai yang sweet color saja. Ayo. Gitu ya. Gloss sajalah. Tunggu. Why. Gitu. Siapa-siapa punya makeup terlampau kuat kan warna dia di dalam. Tapi kalau tu tengok di luarnya tidak juga. Ya gitu. Oke, saya belum pakai cheek lagi. Hari ini kita gunakan warna ini ya. Kayaknya ciknya tuh saya belum lagi. Oke. Kita ke warna yang ini. Oh.
lah dia terang. Makeup aku saja nampak terang. Tuh, smile ke atas gini. Panas pula saya pasang tuh apa. Oho. Begitu. Sugoi kuat angin. Takut terbang payung aku tuh. Oke. Guna ini shining powder di bawah mata. Kuste sudahkah? Ayo, terang betul loh cahaya. Tengok bunga di luar. Belum lagi. Takut tuh payung terbang lah. Macam kuat angin. Kuat angin. So, sudah begitu. Ambil tuh. Hai Asni. Lepas tu kita guna ini. Kasih fix tu makeup. Aduh. Ya. Sudah selesai. Makeupnya sudah selesai. Puhu. Gitu rupa dia. Marilah kita tengok bunga di luar. Ah, macam tepayung aku tuh mau terbang lah. Pulangin. Macam kuat angin. Kuat betul angin. Duh, dari mana angin nih? Tuh. Kamu tengok bunga aku belum lagi. Nah. Ini sudah mekar, nanti tunggu dia makin banyak nanti. Ini ada lagi tuh. Ini juga ada. Oh iya, habis dipusing. Nanti pusing-pusing. Close nih nate, open anu nih. Wah, kuat angin. Macam tidak bagus tetap payung. Nanti payung aku terbang. Ini ada lagi nanti bunga. Tapi bunga rusak itu belum lagi apa? Buka. Nah. Kuat betul angin. Tuh. Nah. Siapa yang suka-suka bunga? Wih. Kuat betul angin. Dari belakang mah angin tuh kuat. Bukan dari depan. Takut payung aku terbang. Ani nanti kalau dia bunga sudah nih banyak. Belum lagi dah. Macam kuat angin lah. Nah, gitu. Ini. Takut-takut payung aku tuh terbang. Tuh. Sakura masih ada. Terat pencambul. Adodoh. Tuh aku punya payung tuh aku risau dia terbang. Tuh. Nah, bunga tulip. Tulip dalam rumah sajalah kita. Tuh. Terat pencambul lah.
payung aku risau dia terbang. Wih, macam bagus lagi aku simpan sejak kali. Nggak, belum lagi anu. Wih, matailah. Ini cantik nih nanti kalau dia sudah besar. Ini belum lagi. Warna putih dia sebenarnya. Nih, masih lagi dia baru keluar. Nanti dia warna putih nih. Sekarang masih lagi warna hijau. Nah, bunga ros aku belum lagi ya. Nggak tahu nih, mau kena baja apa, mau beli baja bunga dulu. Nah, bunga sakura masih ada lagi sedikit, tapi tidak apa. Kau mau tengok bunga sakura? Semua sakura. Sikit saja. Kita saya bawa kamu tengok sikit saja dia buka. Tidak banyak. Sebentar saja. Tapi dia tinggal sikit saja. Tuh. Tinggal sedikit, tidak banyak. Sudah kamu tengok kan? Itu bunga sakura. Sedikit saja lagi tinggal. Wih, sakit mataku. Berair mata, terlalu kuat tuh matahari. Ayo. Tahan aku. Udah tahan ke sakit mata. Ini pun ada. Kamu di sana yang suka betul bunga kan? Nah. Samalah. Penyakit tengok bunga, bilang. Ini kalau dia menjalar pi sampai bawah, kalau dia sudah panjang. Ada gitu. Sakit mataku. Sebentar saja tuh. Di sana pun sudah. Ini yang bunga jarang-jarang. Ini mau habis sudah. Tapi ada lagi satu. Dia belum lagi mekar. Nanti kalau dia sudah mekar, nanti saya kasih tunjuk. Yang ini, bunga jasmin. Dia baru belum lagi start. Nanti kalau sudah buka, ini wangi betul. Jasmine. Saya banyak tanam dia tuh di sini. Ini kalau buka nanti semua putih nih, wangi lagi. Tuh ada juga saya tanam di sini. Letak situ. Di sini juga ada. Mau menjalar. Habislah payung kuning terbang. Betul angin. Tadi luar sejak tengok-tengok bunga. Nah, begitu. Habis berterabur aku punya apa? Begitu. Nanti kalau bunga tuh semua buka, baru kamu puas hati tengok bunga, bilang. Ini semua nih nanti bunga menjalar. Dia jenis menjalar, nama dia jasmine. Itu kalau nanti dia buka, ya aduh, sakit jiwa oh tengok. Enggak juga kan kuat betul kalau makeup aku di luar. Nih, enggak juga. Hai Arda. Waalaikumsalam. Ini kita cerita-cerita bunga. So, kamu sana semua gila-gila bunga. Macam kamu saja ada bunga bilang. Sini aku kasih tunjuk kamu. Dia belum buka lagi nih. Nih, belum buka. Kalau ada biji benih boleh juga kamu kirimkan. Nah, ini kalau buka, ya Allah, bilang. Hey, ini nanti kalau dia sudah buka nih, nanti aku live. Kasih tunjuk yang dia buka. Wangi, betul. Kalau kau letak dekat rumah, inilah aku letak dekat sini nih. Kan gini. Aku tanam dia di belakang gini. Tuh. Nah kan, yang di sini kalau bunga ros ni sudah buka, tapi tidak bunga dia. Nggak tahu lah aku ni. Ini kalau bunga ros dibuka ni banyak tu, tapi tidak ada, macam tidak ada.
macam dia tidak ada mau bunga. Kesian pula. Aku tanam terus tapi dia tidak berbunga. Berdaun saja. Alah, mau pun nak cari lah tu kali. Bajak bikin bunga. Iyalah, mana ada bukit bilang kekeras. Dia yang buka rau. Itu bukan cerita dia keras, cerita dia jadi karau. Ling-ling sama karau bunga yang bisa-bisa jauh. Matai. Sudah sakit mataku. Nah. Ini ada lagi satu. Ini tahun lalu warna dia merah. Kali ini dia warna pink. Tanah dia kali itu ada ubah dia punya apa. Belum lagi buka semua. Nanti kalau buka semua nih cantik nih. Yang ini pun. Belum lagi habis buka kan. Dia baru, masih kecil lagi deh. Senang hati. Senang hati kalau sudah. Wih, sakit mata aku. Terlampau cerah di luar nih. Tapi sakit mata. Nah, tunggu dulu bilang. Sebab kamu sana. Kalau kamu sana kasih tunjuk apa bunga hati-hati lah, bunga keladi lah. Dulu tahun lalu aku tanam sini banyak bunga keladi. Bukan tanam, aku beli. Aku letak di sana. Aku atur saja. Iya. Kalau musim salji memang kena angkut pi dalam. Nih. Baru sejak aku kasih keluar dia. Tapi oleh karena tiba-tiba kena angkat pergi luar kan. Pokoknya kena matahari itu dia macam apa? Dia kena macam orang bilang macam dia sunburn sikit. Kesian dia. Nggak, lama dia di dalam. Tiba-tiba dia kena tetap di luar tuh kan. Pandai ano. Kena matahari itu macam daun dia jadi ano. Rusak. Ini pun belum lagi buka. Tuh. Hai. Hai, ai satu ste. Eh, kare kare. Konnichiwa. Konnichiwa. Eh, mina. Anaka kaze ga kitsui kara. So. Ya, yeah. Nantilah kita apalagi balik live. Sudah ada staff yang datang. Sakit mataku. Bah. Kita nantilah kita cerita-cerita bunga lagi. Nah. Bunga kaktus aku di dalam rumah. Kamu tanamlah kaktus itu di dalam rumah. Bah. Begitulah cerita dia. Nantilah aku ambil lagi gambar. Kasih upload makeup hari ini. Keluar-keluar dari mata. Okay, thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Oh, mana sudah tuh?